Ini cara tradisional mengawetkan ikan ya dengan es batu. Ah, tidak ada bahan lain. Dengan es batu. Ini udang nih. Nah, ini bosnya. Tahu enggak kalau budak? Sama budak tu bawa pergi kek kau bawa ke mana? Dalam mana talent tu? Ini nak dengar sama budak tu? Dah lah ada aku. Sama budak tu ada apa? Kok bagus boleh ya? Oh. Kan lho ya? Ya. Makan jadi lho. Jadi ini makan pagi atau makan siang? Makan siang lah. Siang lah ya. Pagi? Ini pagi. Makan pagi? Iya. Udah banyak song ya? Mana kopo yang hijau-hijau duluan? Kau makin mau pergi. Bangsat ni. Kau bayar enggak buka? Kak. Gimana hari ini ramai gak? Kacau om. Oh, kacau, oh, enggak apa. Nanti tahun baru ramai lagi. Naik. Jadi ikan yang kita pamerkan hari ini ada ikan tongkol, ada udang, ada sotong. Ini ada ikan malong, ikan mayong, ikan paten, ikan kembung, sama ikan Singapura nih. Ini apa namanya nih boy? Ini mahal ya boy ya? Ini apa pesut ikan mayong ya? Kilo berapa sekarang nih? 220 lah. Oh, 220 ah ini ya. Ini pesut ikan mayong. Lebih mahal lagi itu pesut ikan tirus ya, lebih mahal ya. Itu sampai jutaan per kilonya. Kalau ini cuma 200 lebih per kilonya. Nah, kalau ada yang mau jual jual sini bisa. 1 kilonya diambil nih. 150. Nah, ini bosnya nih. Nah, ya. Ini mau nih beli. Jadi pesut ikan mayong dia beli. Hari ini kita kembali mereview di sebuah pasar ikan tradisional yang menjual ikan udang. Aneka jenis ikan. Opo. Oke, boy. Makan jatuh, boy. Nepong ya. Ini dapur kita nih boy. Besar ya paten lah. Nah, dapur kita nih. Paten. Nah ini ikan malong. Lima lah. Ada ikan malong, ini ikannya panjang nih, seperti ular ya. Ikan malong ini bawahnya ada paten. Nah dikasih es nih, biar ikannya tetap segar. Jadi suasana pasar lagi sepi ya, karena masih suasana Natal ini. Agak sepi. Ini masih ada yang tutup. Jadi, toko pakaian depan kita juga masih tutup. Karena masih suasana Natal. Hitam tuh boy. Apa kulit hijau? Potong. Potong, boy. Aduh, sampai habis sudah ada. Pecah kah? Supaya halal, Pak. Makan, woi. Woi. Sama. Woi. Woi. Hati tiga tangan, woi. Jadi batu es yang diratakan ya. Ini supaya ikannya awet. Buku bengkel depan kita sudah mulai buka. Jadi agen ikan asin belum nih.
Minyak udangnya persiapan sampai tahun baru nya. Ini ikan apa nih? Tenggiri lah. Tenggiri ya? Tapi yang nggak apa-apa dulu, udah pecah lah lo. Tenggiri ya? Nah, ini udang kok? Oh, udangnya masih segar ini. Wah, ini mantap nih udangnya. Pinggang dan mau lopoh. Pinggang tak bisa, tak lopoh pinggang. Airnya dibuang ya, itu supaya apa tuh? Air rendam ya, harus dibuang airnya ya. Oh, ganti es baru lagi ya. Ini kepala manyung ini mahal ya. Ini harganya. Oh, enggak sampai jual tanah di belakang lah. Oh, enggak sampai jual ya. Enggak mahal benar ya. Sotongnya pun udah mau habis nih. Ini berapa jam sekali ganti? Hah? Berapa jam sekali gantinya nih? Satu jam sekali ganti ya. Iya. Oh, supaya ikannya tetap segar ya. Nah, ini ikan-ikan udang sini tidak ada pakai bahan pengawet, jadi oke menggunakan es batu saja ya. Jadi sejam sekali diganti terus ini. Nah, ini esnya. Tidak boleh kekurangan es. Ini kepala mayong ini. Ini kepalanya, itu kusuknya ya. Atau gelembungnya itu dijual itu lain harga. Jadi meja tetap steril bersih. Nah, minum dulu, boy. Minum dulu. Ya la la la. Itu apa tuh, boy? Oh, pembersihan ya. Kampung menjadi satu ya.